Okay, now we are back. Dan kalau tadi kita ngelihat changing background dari video klip luar negeri, sekarang kita mau ngelihat yuk di Indonesia tuh sebenarnya seindah apa ada di dalam video klip Rio Febrian yang judulnya Matahariku. Yes, dan katanya ini tuh menceritakan tentang seorang pasangan yang benar-benar seperti matahari di matanya Rio Febrian. Dan ini video klipnya kita bisa ngelihat backgroundnya ganti-ganti juga, changing background. Terutama itu lebih banyak di Malang ya. Ada kayak di Gunung Bromo, ada di Museum Angkut juga. Ya, jadi pokoknya bagus banget lah. Tempat-tempat wisata yang mungkin belum pernah kamu kunjungin, kamu bisa langsung lihat di video klipnya Rio Febrian. And it's really cool, right? It's so cool. Aku tuh juga punya loh cara untuk membuat music video, tapi juga dengan background yang beda-beda gitu. Bisa gitu? I know how. I'll show you later. Okay, tadi kamu bilang kamu ada caranya. How? Okay, I'm gonna show you pastinya dengan Intel RealSense aku. Okay. Okay, jadi kalau misalkan nih, aku video call pakai aplikasi UFO yang mendukung teknologi RealSense dari Intel, aku tuh bisa ganti-ganti background gitu, mau ada di France, mau ada di Rome, mau ada di pantai, di forest. Oke. Okay, nih, aku bakal telepon teman aku dulu, namanya Yuda. Oke. Hai. Oh, mau lagu Stitches. Oke. Okay. Oke. Okay. Aku minta bantuin kamu, tapi kamu harus bisa klik background ini. Biar nanti pas Yudanya ngelihat background ini ganti-ganti, oke? Okay? Oke. Alright. You watch me breathe until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, yeah. And that was Stitches. Hope you enjoyed it, Yuda. Keren gak? Keren ya, it's pretty cool ya. Keren ya, bisa ganti-ganti kayak gitu kan?